Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Jempol Unik Keempat. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi mata terkena las listrik. Oke, Mas Bro. Mata adalah salah satu alat penglihatan yang harus kita gunakan saat mengelas. Nah, biasanya orang yang terkena las listrik, matanya bengkak, matanya sakit seperti ada pasir, itu biasanya mengenai orang yang baru belajar mengelas. Dalam hal ini, mungkin bisa anak sekolah atau kita punya anak buah yang baru pertama kali memegang las listrik. Dan ada juga para senior, para pendahulu yang sudah mahir di bidang las, namun biasanya masih bisa terkena karena biasanya menyepelekan pekerjaan. Salah satunya karena lasannya sedikit, tanggung, akhirnya tidak pakai alat safety, Mas Bro. Jadi bisa saja yang senior pun masih bisa kena. Nah, untuk cara mengobatinya, biasanya kawan-kawan tukang las yang lain itu menggunakan ini, bodrek. Nah, saya pernah terkena akibat las listrik ini. Saya gunakan obat ini ternyata tidak mempan, tidak ampuh untuk diri saya. Mungkin untuk sebagian kawan-kawan yang lain tukang las mungkin bisa cocok. Karena setelah saya telaah-telaah, ternyata orang yang terkena matanya sakit akibat las listrik itu ada dua. Satu, matanya hanya sakit saja. Yang kedua, matanya sakit, hidungnya tersumbat. Nah, untuk Anda yang terkena matanya sakit dan tersumbat, saya sarankan minum obat ini, Ultra Flu atau obat flu yang lain. Kalau saya biasanya pakai ini ketika saya kena, mata saya bengkak seperti ada pasir, itu biasanya pakai ini, Mas Bro. Nah, ini biasanya saya minum satu butir menjelang malam setelah mengelas, kan kita pulang. Nah, menjelang malam saya minum satu itu sebelum terkena. Kalau nanti ketika mau tidur Anda merasa amat sangat sakit matanya, maka minumlah satu lagi dengan diimbangi dengan cara ini, Mas Bro. Selain minum ini, juga pakai cara ini. Anda para tukang las pasti punya ini, yang biasa ngelas di bengkel, di luar ruangan, pasti punya alat safety seperti ini, kacamata, ataupun kalau yang lebih lengkap tuh helm, helm pelindungnya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorialnya hanya pakai kacamata saja. Terus bagaimana? Nah, solusinya ini, Mas Bro. Pakai pasta gigi. Gimana caranya? Setelah Anda minum obat ini, satu atau dua, Anda oleskan di sini si pasta gigi tadi. Nah, seperti ini, Mas Bro. Kemudian Anda pakai, kalau memang masih amat sakit matanya, pakai begini sambil Anda kedip-kedipkan. Sambil Anda kedip-kedipkan, biar si hawa pasta gigi tadi masuk ke dalam mata. Untuk apa? Tujuannya untuk meringankan sakit matanya. Kalau obat tadi untuk mengobatinya, dan pasta gigi yang nempel di kacamata ini untuk mengurangi rasa sakitnya. Memang nantinya akan terasa mata kering, tidak berair. Tapi lama-kelamaan, tidak lama dari kita memakai ini sambil dikedip-kedipkan, kira-kira 10 menit, 5 menit atau 10 menit,
Anda akan merasakan nikmatnya. Dan ini mempercepat sembuhnya mata Anda dari sakit. Oke, Mas Bro. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda paham semua. Caranya cukup minum ini dengan ditambah dengan ini yang diberi pasta gigi. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat buat Anda, ladang pahala buat kami. Salam Seniman Api. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Jempol Unik A4. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jempol Unik A4.